jangan menunda-nunda tobat. Kalau punya waktu, angkat tangan, minta ampun kepada Allah. Berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan, berapa banyak kemaksiatan yang sudah kita buat, berapa banyak kezaliman yang kita lakukan, berapa banyak perbuatan dari mulut yang kecil ini, sampai Rasul mengucapkan, man hafadha bainal lahyai, siapa yang sanggup menjaga di antara kedua bibir, wa bainar rijlai, di antara kedua paha mereka, afmanu lakumul jannah, maka surga bagi mereka. Apa sebab, Pak? Lidah ini cerita terucap saja merendahkan orang lain, maka itu diucapkan oleh Allah, wailul likulli humazatin lumazah, neraka wail bagi pengupat, pencaci, penyindir, baik dengan bentuk lidah, dengan tubuh, maka neraka wail bagi mereka. Apa sebab? Tak sadar, Pak, ucapan ini keluar, maka itulah yang diucapkan Rasulullah. Banyak nanti dari mukmin mereka masuk neraka karena dua macam ini. Apa sebab? Al-fam wal-faraj, lubang mulut dan lubang kemaluan. Berapa banyak orang masuk surga hanya dua macam. Apa itu? Taqwallah, takwa, takut kepada Allah, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Jangan sepele, Pak, hal kecil. Kita, apa yang kita buat? Kita, apa yang kita berikan untuk agama Allah ini? Hanya sembahyang. Allah, 100 tahun orang ahli ibadah. Allah katakan, tempatnya masuk surga karena rahmatku. Maka ahli ibadah mengatakan, bagaimana 100 tahun amalku di hadapan Allah? Maka kata Allah, timbang sebelah mata yang aku berikan dalam hidupnya dengan 100 tahun amal ibadahnya. Ditimbang oleh Jibril, ya Allah, berat nikmat mata sebelah dengan 100 amal ibadah, masukkan ke dalam neraka kalau karena amalnya dia. Masuk neraka dia, Pak. Ya Rob, aku masuk surga karena rahmatmu, karena karunia, masukkan dia ke dalam surgaku karena rahmatmu. Maka Rasul mengatakan, illa ayyata'amadani Allah birahmati minhu wa fadli, aku masuk surga